Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Sebut tentang Aidilfitri, jawapan yang sering diberikan umum ialah meraikan kemenangan selepas sebulan menahan lapar, dahaga dan nafsu sepanjang Ramadan. Hakikatnya, setiap individu mempunyai tafsiran berbeza tentang Syawal. Hal sama juga dirasai pemilik nama penuh Nur Nielofar Muhammad Nur. Baginya, Syawal merupakan bulan berkongsi rezeki sesama insan, sekaligus dapat meringankan beban golongan yang memerlukan. Begitulah pengertian Syawal dari sisi pandangan seorang wanita yang mesra disapa sebagai Lofa itu, menyambut lebaran dengan status ibu bapa buat pertama kali pada tahun ini sememangnya memberi pengalaman berbeza buat Nielofa dan suaminya, Haris Ismail. Malah ibu kepada Lofa iaitu Datin Nur Kartini juga berkongsi pandangannya sepanjang membesarkan 9 orang anak sehingga dewasa dan kini beralih pula kepada cucu-cucunya. Menerusi Instagram story, Nur Kartini menjelaskan bahawa perjalanan dia dan anak-anak sebenarnya tidak semudah yang disangka semua orang. Ini kerana majoriti hanya menyedari kehidupan mereka setelah mereka berjaya. Selain menambah bahawa Lofa merupakan seorang anak yang baik, namun itu tidak bermakna dia mendapat semua yang dimahukan olehnya. Nur Kartini juga menjelaskan bahawa pengalaman membesarkan anak dan cucu amat berbeza bukan sahaja dari segi hubungan, namun perbezaan zaman. Beliau turut berpesan untuk menikmati setiap saat yang diberi kerana satu hari nanti setiap insan pastinya akan kembali. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.